Masih belum naik, coy. Bener ini. Monster. Monster yo, naik. Ish, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Kali ini saya akan memberikan atau mengupas tentang umpan yang akan digunakan untuk mancing galatama lele, yaitu umpan keong mas. Sudah beberapa kali kita coba dan hasilnya lumayan, masuk induk dan juga total. Let's go, kita lihat. Sekarang kita lihat proses pemecahan keong mas, yang diambil dagingnya aja. Itu pun daging yang lunaknya. Kalau daging yang bagian keras dibuang ya mas ya? Iya, yang paling kerasnya nggak usah dipakai. Kita ambil nih, ini dicubit aja. Tuh ini kalau yang kerasnya kan menempel nih dia nih. Nggak usah gini, jelek. Kita ambil yang lunaknya jadi enak. Jadi pancingan itu bisa langsung nancep ke mulut lele. Oke. Nggak terlalu ketahan. Untuk satu ini kadang-kadang bisa dapat 3-4 lele karena umpan gini awet. Jadi keong ini, keong mas ini yang kita gunakan adalah keong mas yang ukurannya sedang. Ya. Tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, dan usahakan keong mas yang muda. Yang muda, benar. Kalau yang udah tua itu keras. Susah ininya. Nah, nanti proses berikutnya apa yang dilakukan oleh rekan saya ini. Ini keong mas yang tadi sudah kita kupas cangkangnya. Jadi ini untuk berapa season, mas? Kalau segini buat saya ini untuk satu season. Terus untuk campurannya menggunakan apa, mas? Kalau untuk saya ini saya pakai ini. Apa itu, mas? Ini saya pakai pasta. Oh, cukup murah ya? Cukup murah. Kita pakai pasta aja. Itu aja, Kang? Ya, jadi untuk mengurangi amisnya, terlalu amis. Kalau untuk ikan gede, dia agak sedikit mesti ada wangi-wangi. Gitu ya. Oke, gimana, Kang, prosesnya coba? Tinggal dikucurin aja. Itu ukurannya berapa? Ya, ini tergantung kita maunya aja. Oh. Kalau saya pakai lebih wangi, lebih bagus. Ini relatif ya? Ya, relatif. Tinggal diaduk-aduk. Sesuai aja. Selera aja berarti ya? Begitu. Udah ini cukup gini aja? Cukup gini. Mungkin diamin untuk 30 menit biar dia menyerap dulu gitu. Baru oh, kita pakainya 30 menit sampai 1 jam ya sebelum bertanding? Ya, biar dia menyerap dulu nih pastanya. Karena kalau pasta beda, kayak sama esen beda. Kalau esen kan dia kuat, kalau pasta mah enggak, dia mesti lama, mesti nyerap dulu. Oke, udah segitu aja ya? Udah, buat ini saya segini cukup. Insya Allah total itu masuk. Oke, kita lihat apa namanya di lapangan. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa dukung channel ini, Man Channel, dengan like, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi dengan video-video terbaru dari Man Channel. Let's go. Kita lihat nih, kawan saya nih mau menggunakan umpan yang tadi kita pakai, yaitu umpan apa, Kang? Keong. Keong mas ya. Mas. Nanti kita akan turun di season yang pertama. Kalau nanti keong yang sudah kita bumbui tadi kurang, kita ngambil lagi di lokasi ini, masih banyak. Ya. Sip. Oke, kita lihat hasilnya. Let's go. Go. Oke. Kang Aspal dapat lapak 27 atas nama Sodai dan juga atas nama Aspal. Kita akan menggunakan media umpan dari keong mas. Oke. Kita dapat lapak 27. Mudah-mudahan berhasil.
Siap. Ini nih 27. Oke, 8 27. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini adalah keong mas yang tadi sudah kita racik. Oke, lemparan pertama. Yes. Back strike pertama nih. Strike pertama. Yes. Wah, lumayan ya, lumayan nih. Wah, sayang, ngocel. Wes mantap. Wih, gila. Wes. Keong mas. Strike pertama. Strike pertama keong mas. Strike lagi bro. Oke, okay. Ini dia. Ah, mabes, mabes, mabes. Oke, okay, mulai naik lagi. Wih, wish. Ini coy, lapak sebelah nih, lapak 26, lapak 25 dia. Yeah. Wah. Kembali nih. Wah, lumayan nih, lumayan nih, lumayan nih. Masih belum naik coy. Bener ini monster, monster naik. Oke, mantap. Oke. Ya. Ya, dalam. Yes, mantap, bro. Kita timbang, lihat. Kita lihat timbangannya. Yes, mantap. Kita lihat hasilnya, bro. Iya, yeah, mantap. 4 kilo 85. 8 27. 485. Mantap. Mantap. Ah, kegeser, aduh, kegeser ya. Yes,
strike kanan kiri. Wih, gila. Ya, ini dia yang Mbak Bone. Kalem, 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 coy. Wih, nimbang lagi. Aspal tenarik wae dan benar 827. Oh, gimana nih, Bah? Mantap 827 mah. Terus mah kaudak dah. Mantap. Babon luar biasa. Mantap. Hitungan mundur, coy. Oke, mantap. Sip, oke, sukses. Berapa? 485. Masih ada umpannya buat ronde berikutnya nih. Segimana lagi, Kang? Umpannya? Kalau umpan ini awet. Oke. Okay. 1855. 1855. Ya, inilah Kang Aspal mau ngambil hadiah nih. Oke, okay, terus. Ip, selamat. Oke. Mantap. Black nih. Lihat nih. Berapa dia hari ini mendapatkan? Kompetnya habis ya. Apa-apa. Terima kasih sudah menonton video kami. Nantikan video-video berikutnya karena saya juga akan mengupas tentang pengolahan umpan-umpan untuk Galatamele